stress program atau lobby-lobby di tingkat lebih tinggi yang bisa mudah-mudahan bisa efektif ke depan. Ini sebenarnya perlu dijelaskan pengurus nasional yang sebentar lagi akan demisioner, tapi nanti juga menjadi tanggung jawab pengurus nasional yang akan kita pilih. Jadi tantangan untuk pengurus nasional yang akan kita pilih, apakah sanggup satu tugas yang sangat berat untuk menyelesaikan aset Wisma PKBI ini. Karena tanpa Wisma dan kantor PKBI di sini, kita menjadi hampir tidak jadi apa-apa. Mohon ada penjelasan apakah ada lobby tingkat tinggi, mengingat kita barusan dapat penghargaan dari Mendagri dan Menkes berkaitan dengan mestinya PKBI ini menjadi saudara kembar. Namanya Kementerian Kesehatan, termasuk yang seluruh, dia lupa bahwa yang sebagian kecil ini sudah diberikan oleh Gubernur Ali Sadikin. Untuk agenda ini kami memberi kesempatan kepada panitia. Dengan sidang pleno yang sudah berlangsung ini, menurut Bapak harapan Bapak untuk kedepannya itu gimana sih dengan sidang pleno ini? Sidang pleno ini saya harap mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat secara umum, dimulai dari awal pertunjukannya udah menunjukkan tentang ragam perbedaan ditunjukkan. Nah, karena itu pelayanan terhadap masyarakat dari berbagai aspek, termasuk yang masyarakat yang tertindas, bagaimana PKBI memiliki kiprah yang sangat signifikan terhadap masyarakat yang tertindas tersebut. Adanya oknum-oknum yang akan menguasai ini di mana-mana gitu Pak, dan di daerah begitu, tempat saya begitu, balik apa? Nah itu kan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan bahwa pendapat kira-kira menurut Bapak. Oke, iya. Jadi aku Verena, ya, adalah koordinator nasionalnya Kita Sama atau Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman. Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman sendiri terdiri dari 12 organisasi yang bekerja di advokasi, terutama advokasi 3 isu keberagaman, terus kemudian juga akses kontrasepsi untuk semua dan juga pendidikan seksualitas yang komprehensif. Kita punya 12 jaringan di Indonesia sendiri dan kita punya jaringan regional dan juga global. Jadi kayak gitu. Oke, sebenarnya Munas itu strategis banget ya, apalagi untuk program Kita Sama yang juga sebenarnya dikelola oleh PKBI sendiri. Karena selama ini PKBI selama 60 tahunnya sudah bergerak di isu advokasi, apalagi di level nasional, memudahkan sekali untuk kita berjejaring, terutama juga di daerah sebagai
bukti advokasi juga, jadi mereka bisa melengkapi bukti advokasi kita di provinsi yang juga bisa mendukung advokasi di nasional yang bahkan kita bisa bawa selama ini data-datanya sampai tingkat regional dan bahkan internasional di banyak banyak sekali pertemuan di PBB gitu. Halo, tadi kan kita udah ngeliat gimana Munas tadi, kita udah tahu juga manfaatnya Munas itu apa, Munas itu gimana caranya, dan besok itu kita akan berlanjut lagi dengan Munas selanjutnya. Mau tahu kan gimana cara Munas lagi? See you tomorrow. Dah.